warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Opi Ratna. Para sahabat kebarukan semua, konten kali ini kita penghijauan di halaman rumah. Yuk, mohon maaf video penyemaian bijinya terhapus. Jadi kita langsung aja ya yang sudah jadi. Pertama kita semai biji cabai atau biji cabai rawit. Kalau udah jadi nanti pindahin ke seperti pot seperti ini. Pindahin dan taruh, kita tutup dengan plastik transparan ya biar kelihatan. Nah, yang sudah besarnya seperti ini, nanti kalau sudah besar segede gini baru dipindahin ke pot seperti ini nih. Tuh, pot kecil pindahin ke seperti ini, nanti kalau udah rada gede lagi dipindahin lagi ke pot yang lebih besar. Pindahin lagi pot yang lebih besar nih, contohnya seperti ini. Nah, ini udah tinggal nunggu dan kita pupuk. 2 minggu sekali kita pupuk ya, hasilnya ini yang sudah jadi. Oke, teman-teman, mari kita berberdaya memanfaatkan lahan di pekarangan rumah atau di belakang rumah dengan menanam sayuran yang mungkin sangat dibutuhkan sehari-hari gitu. Oh, seperti ini ya teman-teman subscriber semua nih. Itu kan ada pandan, kita butuh kalau bulan puasa buat ngol. Ada lidah buaya nih, ada pohon salam. Ini cabai keriting nih, belum pada merah cabai itu. Nih cabainya belum pada merah, masih pada hijau tuh, masih pada hijau, belum bisa dipanen tuh ya, banyak seperti ini. Oke, teman-teman, selamat mencoba memanfaatkan lahan di pekarangan rumah. Para subscriber semua, inilah hasil budidaya cabai merah tuh, hasilnya banyak. Kita sekarang petik cabai, memanfaatkan lahan. Tuh kan, ada pandan, ada cabai, ada lidah buaya. Ini cabai yang belum jadi. Tuh ada cabai keriting, lidah buaya, ada sereh, ada mawar, ada salam. Sekarang kita panen cabai. Tuh ya, kita panen cabai. Nih, ini hasilnya cabainya tuh seperti ini. Ini cabai merah, tapi yang plus sama apa, cabai yang kecil tuh apa namanya ya, yang pedes tuh. Nih, kita panen sekarang. Panen cabai banyak ya. Kita ambil yang sudah merahnya aja. Ini ada yang belum merah tuh, masih ada campur hijau ya. Kita ambil yang sudah merahnya tuh, semuanya banyak. Ini dari mulai pembibitan sampai berbuah cabai ini dengan waktu sekitar 6 bulanan ya, dari mulai biji kita jemur, terus kita ini apa, ditanam di tanah terus jadi seperti ini. Aduh. Nah, para subscriber semua, ayo kita mulai menanam penghijauan yang sangat bermanfaat di halaman rumah kita. Walaupun halaman rumah kita sempit, tapi kita punya penghijauan yang asri dan sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya kita menanam cabai rawit ini, dan bisa tanaman-tanaman yang lain yang mungkin yang Anda atau kalian perlukan. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.
ditutup dengan minal aidin wal faidin ya para sahabat kabar semua, karena ini video dibuatnya waktu pas mau lebaran, habis lebaran sehari atau dua hari itu. Jadi minal aidin wal faidin buat semuanya ya, dari Ovi Ratna. Halo, waktu